Puluhan mahasiswa menggeruduk kediaman dinas Ganjar Pranowo Jumat 4 November 2022. Bukan untuk demo, mereka justru unjuk talenta di hadapan Ganjar. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang tergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa Teknik atau PSMT. Mereka datang menemui Ganjar seusai menjadi Grand Champion pada ajang Busan Choral Festival dan Competition 2022. Dalam kesempatan itu, mereka didapuk Ganjar untuk menampilkan langsung kebolehannya. Tiga lagu dibawakan, yakni dua lagu tradisional asal Jawa, Lir Ilir dan Gambang Semarang, serta satu lagu berbahasa Jerman. Helena mengungkapkan kemenangan PSMT pada ajang internasional itu bukan proses mudah. Perjalanan panjang sudah dimulai sejak awal tahun dengan mengikuti beragam perlombaan level nasional. Ganjar mengapresiasi perjuangan dari mahasiswa hingga mendapat prestasi yang membanggakan di kancah internasional dan mengalahkan perwakilan 6 negara. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.